Ya, yusannu fir ruku'i mayati. Nah, ketika ruku posisinya sebagaimana? Akhdhur rukbataini bil yadaini wa tamkinul yadaini minar rukbatain. Wa tasbiyatu dhuhri asna'ar ruku' wa tafrijul asabi' lir rajul ammal mar'ah fala tufarrijuha. Wa nasbus saqain wa tasbiyatu ra'si bil ajzi wa adamu rafi ra'si wa khafdhihi. Posisi ketika kita sedang ruku, sunnahnya adalah kedua tangan itu posisinya memegang kedua lutut. Jadi kadang ada orang yang sholatnya posisi tangan sampai ke bawah banget. Nah, itu tidak seperti itu yang disunnahkan. Yang disunnahkan itu posisi tangan berada di lutut. Akhdhur rukbataini bil yadain wa tamkinul yadaini minar rukbatain. Jadi posisi tangan ini benar-benar berada di lutut. Wa tasbiyatu dhuhri asna'ar ruku. Kemudian posisi punggung itu lurus. Ya, tidak ke bawah, tidak juga noang ke atas, tapi lurus. Wa tafrijul asabi' lir rajul. Kemudian posisi jari. Jari yang memegang lutut tadi itu posisinya tafrij, dimekarkan, bukan dirapatkan tapi direnggangkan. Tafrijul asabi' lir rajul. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ammal mar'atu fala tufarrijuha. Tapi kalau perempuan sebaliknya, tidak direnggangkan tapi dirapatkan. Ini ketika posisi jari-jari ketika memegang kedua lutut ketika mengerjakan ruku. Wa nasbus saqain. Kemudian kedua betis yaitu posisinya lurus, tegak. Wa taswiyatur ra'si bil ajzi. Kemudian posisi kepala lurus ya, wa adamu rafi ra'si au khafdhihi. Tidak dongak ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah. Jadi lurus sejajar dengan punggung tadi. Ini posisi ketika sedang ruku. Wa mujafatur rajuli adudaihi anjambaihi. Kemudian kalau laki-laki ya, ketika ruku ini posisi lengan itu direnggangkan dari lambung. Ya, tidak mepet tapi direnggangkan dari lambung. Jadi tidak mepet lambung tapi dijauhkan dari lambung. Wa mujafatur rajuli adudaihi an jambaihi. Apa dalilnya? Bidalili hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr annahu raka'a fajafa yadaihi. Jadi Rasulullah ketika ruku beliau merenggangkan kedua lengannya dari lambung. Wa wada'a yadaihi ala rukbatihi. Kemudian meletakkan tangan tadi ke lutut. Wa farraja baina asabihi min wara'i rukbatihi. Kemudian posisi jari jemari tadi direnggangkan kalau laki-laki. Ya, jadi direnggangkan memegang ke lutut, kemudian lengan dijauhkan dari lambung, tidak mepet ke lambung. Tapi kalau perempuan sebaliknya. Wa qala hakadha ru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya sholatnya Rasulullah itu sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tersebut. Kemudian ayyakula ketika ruku yang dibaca apa? Nah, ini ada dua bacaan. Yang pertama membacanya subhana rabbiyal azimi. Itu boleh. Subhana rabbiyal azimi. Sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi boleh subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Paling sedikit satu kali itu sudah sah. Subhana rabbiyal azimi. Itu sah. Sunnahnya tiga kali. Sunnahnya tiga kali. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu yang sempurna. Ya. Kalau seandainya membacanya cuma subhana rabbiyal azimi sudah cukup, sudah sah. Tapi kalau ingin sempurna subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacanya tiga kali. Tiga kali. Wa yudhiful malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa bihamdih. Ya, sebagaimana dalam mazhab syafi'i yang diajaran guru-guru kita itu bukan subhana rabbiyal azimi tapi ditambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini dalam mazhab syafi'i. Wa fi sujudi kadzalik subhana rabbiyal a'la. Demikian nanti kalau sujud boleh juga hanya membaca subhana rabbiyal a'la. Itu juga sudah boleh. Tapi kalau mau sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sempurnanya tiga kali. Kemudian wala yazidul imam an tasbihat as-salas. Nah, tapi kalau bagi imam ini ada catatan wala yazidul imamu
anit tasbihati salas wa yukrahu lahu dzalik. Kalau bagi imam itu sebaiknya tidak lebih dari 3 kali baca tasbihnya. Justru kalau bacanya lebih dari 3 kali itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena supaya tidak memberatkan makmum. Karena makmum itu kan di belakang kita macam-macam, ada yang orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, buru-buru. Maka disunahnya bagi imam itu untuk tidak lama-lama, termasuk ketika membaca tasbih ini. Bahkan dikatakan di sini makruh hukumnya bagi imam membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi lebih daripada 3 kali, atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu hukumnya makruh. Wala yazidul imam an tasbihat as-salas wa yukrahu lahu dzalik takhfifan 'alal ma'mumin, ya. Karena tujuannya supaya apa? Memberikan keringanan kepada makmum. Walakin tetapi inda syafi'iyah yazidul munfaridu wa imamu qaumin mahsurina radina bitatwil. Tapi ada pengecualian di sini, kalau sholatnya ini sholat sendirian munfarid, atau imamnya ini sudah mendapatkan izin dari makmum boleh melakukan sholat dengan lama-lama. Nah, ini boleh lebih dari 3 kali boleh. Bahkan nanti ketika sujud itu, bahkan kata Rasulullah disunahkan untuk memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid fa aktsiru addu'a, kata Nabi. Jadi posisi seorang hamba ketika sujud itu adalah posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi fa aktsiru addu'a, perbanyaknya doa ketika sujud. Ini berlaku bagi sholat sendirian ataupun imam yang sudah mendapatkan izin dari makmum untuk melaksanakan sholat dengan lama-lama. Nah, ini boleh. Ya, makanya kadang ada satu masjid yang itu sudah sepakat ketika sujud terakhir setiap sholat itu dilamakan bacaannya. Karena apa? Mengambil sunnah Nabi dan mengambil fadilah untuk menyampaikan doa ketika sujud itu. Karena memang ketika sujud ini adalah keadaan seorang hamba yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan untuk memperbanyak doa. Itu. Itu termasuk dalam mazhab Syafi'i disampaikan seperti itu. Wala yazidul imam wa tasbihat as-salas wa yukrahu lahu dzalik takhfifan 'alal ma'mumin.